cara mengambil karet yang putus dan tertinggal pada bagian atas celana. Ini memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian, di mana yang satu sisi ini sudah kita berhasil ambil ya teman-teman ya, karena memang dia karetnya putus di tengah jalan. Ini sudah kita patenkan dengan jarum biar enggak lari kemana-mana. Ini tinggal yang satu lagi aja. Selain susah karena memang talinya yang tidak panjang maksimal ya, kita membutuhkan kesabaran dan ketelitian teman-teman. Kita lihat apakah sudah berhasil. Berhasil nih. Ya, ini sudah proses akhirnya. Semoga bisa kita ambil teman-teman. Meskipun susah, tapi harus kita sabar ya menghadapi. Ini juga seperti halnya memancing. Jadi dia membutuhkan kesabaran ya. Kalau nggak sabar, biasanya tuh suka marah ya. Oke, ini dikucek-kucek, dibuka-buka, masih juga belum ketemu teman-teman. Harusnya di sini. Harusnya di sekitar ujungnya, tapi ini memang agak susah. Belum lagi godaan dari anak ya, yang nendang-nendang, bikin ribet. Tapi tetap akan berusaha. Apakah bisa? Ini ada godaan, godaan dari anak kecil. Apa sih? Sebentar, ini lagi ada misi ini. Dipotong kayak gini. Ya, dipotong jarum. Dan untuk sama ini jadi kan gimana gitu. Dia tuh sudah di dalam sini, cuma dia ketutup aja. Ini tertutup dengan karetnya, jadi kita akan ambil. Kita akan buka sedikit ya. Sesuai tadi. Sesuai. Ya, teman-teman, kita berhasil menarik tali yang berada pada yang lepas, berada pada bagian atas celana kolor ya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi, nih teman-teman sudah berhasil nih. Ya, ini kita sudah ambil. Baik teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.